Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan keharibaan Allah atas rahmat keberkahan yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan kesempatan kali ini untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang sektor-sektor yang dinisbahkan kepada Islam, dan kita berbicara masih berkaitan dengan sufi ya, ataupun tasawuf, yang hari ini barangkali pembahasan paling fenomenal yang seringkali diangkat dan seringkali sekarang dibomingkan di masyarakat kita tentang tasawuf. Jamaah yang berbahagia, pertemuan terakhir kita berbicara tentang tasawuf, kita berbicara tentang masdar talaqqi, sumber keilmuan dan bagaimana cara mereka mendapatkan keilmuan. Di situ kita perhatikan rupanya ada beberapa cara yang digunakan oleh orang-orang tasawuf ataupun sufiyah ataupun al-arifun yang mereka mengenal Allah untuk mendapatkan keilmuan selain melalui proses al-kasb, proses menuntut ilmu. Kalau kita hari ini menghabiskan banyak waktu untuk proses at-ta'lim dan ta'allum, kasab, usaha kita menuntut ilmu, tapi mereka punya cara yang sedikit lebih instan barangkali di sana yang dinamakan dengan al-kashf. Ada al-kashf, ada ilhamat dan ada hawatif, bisikan-bisikan yang dibisik baik oleh Allah ataupun oleh Khidir ataupun oleh para wali ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kalau ini sebenarnya poin penting yang membedakan mana ahlu sunnah wal jamaah dan mana yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Poin yang paling mendasar dalam akidah kita itu kita pahami masdar talaqqinya. Dari mana sumber keilmuan kita? Bagaimana kita dapat sumber keilmuan? Itu poin paling penting. Jadi saya hampir semua kajian saya, dimanapun saya pertama kali berbicara tentang ilmu, saya berbicara tentang dakwah, berbicara segalanya tentang Islam, saya mulai tentang ontologi ilmu syar'i, tentang hakikat daripada ilmu syar'i. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan ilmu syar'i? Bagaimana seharusnya ilmu itu dituntut? Dan apa sebenarnya yang harus kita jadikan sebagai pedoman dan paduan kita dalam berilmu? Kita dapatkan rupanya kita punya Al-Quran, kita punya As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya ijma' para ulama yang mu'tabar ijma'nya, dan kita punya qiyasat as-sahihah, analogi-analogi yang sahih, yang sesuai dengan syurut, terpenuhi syaratnya. Ini empat kalau kita menjadikan standar keilmuan kita dan sandaran panduannya empat, berarti anda sudah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Islam Ibn Taymiyah beliau mengatakan, man qala bil Qur'an wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih fahuwa min ahli sunnah. Siapa yang mengatakan Quran, dalilnya Quran, paduannya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih, analogi yang sahih, maka dia sudah dikatakan termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita perhatikan rupanya mereka punya cara tersendiri. Kalau pabriknya sudah berbeda, pastinya produknya akan berbeda. Kalau produk kita jelas, tidak ada rahasia dalam akidah ahli sunnah. Jadi kalau anda bertanya tentang saya, apa akidah anda? Ustaz, saya akan mengatakan akidah saya tentang Allah seperti ini. Karena ini firman Allah, karena ini yang diwahyukan kepada baginda Rasul. Ataupun ini yang diijma'kan oleh para ulama. Kalau anda bertanya tentang muamalat saya jelas. Saya punya dalil, Quran, sunnah dan apapun yang dijadikan paduan oleh para ulama.
Jadi ketika pabrik kita di sini berbeda, ini yang akan jadi bahan pembahasan kita, lahir produk yang berbeda. Berbeda dari sisi i'tiqad. Banyak yang bertanya, kenapa Anda mengkaitkan tentang tasawuf sufiyah dengan i'tiqad? Apa arti tasawuf dan sufiyah kalau tidak ada akidah? Punca permasalahannya sebenarnya di akidahnya, bukan di pembahasan lainnya. Kemudian berbeda dalam tariqah al-ibadah. Berbeda dalam mengklasifikasi, memberikan pentaksiman terhadap individual ketakwaan. Itu semuanya muncul perbedaan disebabkan oleh perbedaan alat, yang mana mereka menjadikan itu standar sumber keilmuan dalam pemahaman ataupun sekte tasawuf ataupun sufiyah. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau kita perhatikan di sini sudah berbeda, pasti akan lahir banyak perbedaan. Maka Anda coba membuka kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat fenomenal, sangat terkenal di masyarakat kita. Ketika beliau berbicara tentang ahli tauhid, beliau langsung membagi ahli tauhid itu jadi tiga. Ada orang-orang yang mengimani, hatinya mengimani lafaz yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam wahyu. Itu kata beliau, awamul muslimin, orang-orang awam dari kalangan muslimin. Anda semuanya kena. Orang awam dari kalangan kaum muslimin, ketika dia membaca ayat Allah, dia pahami maknanya, langsung dia imani, itu awam. Ini bukan perkataan saya, kalau Anda ingin kembali, kembali ke kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada tauhid yang kedua, yashhudul khaliq, yashhudul haq, antariki nuril haq. Mereka bisa melihat al-haq, al-haq di sini Allah, dengan cahayanya Allah, antarikil qasb. Allah mensingkapkan ta'birnya, mensingkapkan hijabnya kepada mereka. Ini yang dimaksudkan dengan wahdatus syuhud, sering disebutkan oleh orang-orang tasawuf, mereka sampai kepada tingkat wahdatus syuhud. Dua minggu yang lalu saya dipertanyakan tentang tazkiyah an-nufus yang sering saya bawa. Ustaz, Anda berbicara tentang tazkiyatun nufus, penyuciwan jiwa, penyuciwan jiwa, targetnya apa? Kalau kami sufiyah, targetnya jelas sampai bisa melihat Allah. Target Anda apa? Saya justru sedikit tertegun di sini, mengatakan target kita sama, sampai melihat Allah. Tapi bedanya kami melihat Allah besok di syurga. Nah, saya jadi khawatir Anda melihatnya nanti di mana? Saya melihat Allah nanti di syurga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul. Target tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kita, besok kita melihat Allah. La tulamuna fi ru'yatihi, dengan tasydid ataupun dengan tanpa tasydid. La tulam, la tudam bi tasydid. Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalau, tidak berdesak-desakan, kita akan melihat Allah. Saya mengatakan justru kalau Anda mengatakan sufi itu targetnya melihat Allah, itu sufi setengah jadi. Perhatikan kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan itu maqam al-muqarrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah maqamnya sampai dia bisa melihat Allah. Ya'budullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Sehingga engkau betul-betul melihat Allah, itulah ihsan. Ihsan, versinya mereka, sampai Anda betul-betul melihat Allah. Tidak ada hijab antara Anda dengan Allah, wahdatus syuhud. Tapi kalau kata Imam Ghazali, di sana ada khawasul khas. Ada tauhid orang yang paling pakar dalam ketauhidan, paling khusus. Khusus di antara kelompok yang khusus dari tasawuf, dari orang-orang al-arifin billah. Tauhidnya apa? Hatta taral wujud wahid. Sehingga apapun makhluk yang Anda perhatikan itu satu, Allah. Itu target terbesarnya. Beliau mengatakan ini tauhid khasun khas. Kemudian beliau sedikit barangkali bimbang dalam pembahasan ini. Kita mengatakan melihat makhluk, melihat Allah. Saya Allah, makhluk Allah. Falaiyadzubillah. Melihat makhluk, melihat Allah. Artinya ini semua bentuk penjelmaan dari Allah. Bentuk penjelmaan dari Allah. Muncul pertanyaan, beliau sebutkan sendiri pertanyaannya dan beliau jawab sendiri. Sebenarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Muncul pertanyaan, tapi kita bisa membedakan mana makhluk, mana kita. Kita bisa membedakan langit, bisa membedakan bumi, saya bisa membedakan antara saya dengan lainnya. Makhluk sesama makhluk pun bisa kita bedakan. Apalagi dengan Allah. Itu pertanyaan yang beliau munculkan.
Kemudian beliau menjawab, ghaya hadal ilmi al-mukashafat, ilmu al-kashuf, ilmu disingkapkan kepada kita, takbir-takbir hijab Allah itu, target akhirnya itu rahasia. Nah, jadi tidak bisa kita, la tusattaru fi kitab, ini yang beliau sebutkan dengan lafaz yang saya nukilkan, tidak bisa ditulis dalam buku kita bagi-bagi. Tauhid kita bukan tauhid yang bisa dibagi untuk khalayak ramai. Jadi saya tidak bisa menulis akidah saya di dalam buku. La tusattaru fi kitab. Wa yaqulul arifun, beliau menukilkan dari ulama-ulama sufufiyah lainnya, para arifun mengatakan, ifsya'u sir ar-rububiyah kufrun. Ini perkataan beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ifsya'u sir rububiyah, anda bongkar rahasia ketauhidan, rahasia ketuhanan, anda bongkar, anda ceritakan di khalayak ramai, saya isi kajian dengan rahasia-rahasia ketauhidan ini, ini termasuk kekufuran. Kufur. Kufur tidak boleh. Pernah Abu Yazid Al-Bustami marah kepada muridnya ketika datang, muridnya sudah membongkar rahasia mereka kepada khalayak umum. Jadi ada kekhususan tauhid. Ada tauhid yang khusus. Jadi mulai ketika tadi alatnya sudah khusus, ilmu kami khusus, cara kami khusus, bagaimana kami mendapatkan ilmu khusus, ilmu kami itu khusus, kami pun jadi orang yang khusus. Kemudian dikhususkan. Akidah kami khusus, pemahaman kami tentang Allah khusus, pemahaman kami tentang Nabi khusus, tentang wali khusus, dan cara ibadah kami pun khusus. Di sini sudah muncul, mereka sedikit melegalkan kekhususan untuk mereka. Caranya seperti apa? Langkah panjang sekali. Jadi mulai pertama mereka sudah membuat kasyaf, membuat ilhamat, membuat khawatif, membuat ru'ya yang kita lihat di malam hari bertemu Rasul, ataupun bertemu Rasul di siang hari, ataupun yang kita perhatikan dalam mimpi-mimpi kita, ini semua jalan mencari ilmu. Kalau ini sudah dilegalkan, artinya produk dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, ini semuanya legal. Jadi sekarang yang kita bicarakan jamaah, muncul kekhususan untuk sekte as-sufiyah. Mereka menyadari punya kekhususan, punya kekhususan. Maka jangan heran ketika mereka mengeluarkan pandangan-pandangan yang ketika kita perhatikan sangat aneh. Ini bukan, ini cuma sebatas produk. Aneh. Abu Yazid Bustami mengatakan, ya Allah, kalau anda sudah mentakdirkan ada hamba yang akan anda azab besok di hari kiamat di neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Caranya gampang, masukkan aku ke dalam neraka. Caranya seperti apa? Kalau anda masuk, orang lain juga tetap muat. Caranya, ya Allah, masukkan aku ke neraka, jadikan badanku itu sebesar neraka sehingga tidak ada yang lain yang muat di neraka. Jadi yang muat di neraka cuma saya saja. Badan saya anda jadikan sebesar neraka. Ketika anda masukkan saya ke neraka, tidak ada orang lain yang layak untuk masuk neraka. Fida'an. Beliau mengatakan, waman naru. Ini baca di kitabnya. Apa neraka itu? La usannidannaha yawmal qiyamah. Saya akan datang menghampiri neraka besok hari kiamat. Wa aqulu laha ij'alni min ahliha. Saya akan mengatakan ke neraka, jadikan aku penduduk nerakamu. Artinya masukkan aku ke nerakamu. Ij'alni min ahliha. Masukkan aku ke nerakamu. Beliau mengatakan, saya akan datang ke neraka dan saya akan mengatakan, masukkan aku ke nerakamu. Tujuannya apa? Fida'an li ahli khawasi. Fida' sebagai tebusan untuk orang-orang yang memilih jalanku. Nanti ada, ini bentuk jaminan dari beliau untuk pengikut-pengikut beliau yang setia. Kalau mereka nanti ditakdirkan masuk neraka, Allah sudah mentakdirkan mereka masuk neraka, beliau berani memberikan jaminan sebagai tebusan untuk mereka yang masuk neraka. Wamal jannah, apa syurga itu? Beliau mengatakan, wa inna ma hiya lu'batu sibyan. Syurga itu cuma mainan anak kecil. Ya, boneka mainan anak kecil. Artinya sesuatu yang tidak bernilai. Maka pada pertemuan yang lalu pernah saya sebutkan, suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami mendakwakan dalam kitabnya, beliau diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah, beliau perhatikan semua syurga, perhatikan neraka, perhatikan seluruh dunia dan seisinya, perhatikan segalanya. Rupanya didirikan baina yadayi rabb, antara kedua sisi Allah. Kemudian Allah bertanya, wa ma hajatuk, apa yang engkau inginkan? Beliau cuma mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang aku inginkan.
Surga itu tidak bernilai. Neraka tidak bernilai. Semuanya tidak bernilai. Ketika mereka punya kekhususan, ilmu khusus, semuanya khusus, mereka pikir semuanya bisa dijadikan secara khusus. Neraka nanti ini bisa kita khususkan. Suatu ketika beliau mengatakan rafa'anillah, Allah mengangkatku. Fa'aqamani baina yadayhi, dan Allah mendirikanku di antara sisinya, artinya di hadapan Allah. Allah mengatakan ya Aba Yazid, wahai Aba Yazid, inna khalqi yuridu ayyarawna, makhlukku ingin melihatmu. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan perkataan saya, murni perkataan beliau. Makhlukku ingin melihatmu. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, a'tini ananiyatak, berikan aku kebesaranmu. Warfa'ni ila wahdaniyatak, dan tinggikan aku dengan keesaanmu. Hatta idha yarawni fa'innahum yakuluna yarawna. Dan ketika mereka melihat aku, makhlukmu akan melihat aku, mereka akan mengatakan mereka sedang melihat Tuhan. Aneh sekali. Anda mendengar aneh. Saya sudah lama mendengarnya. Aneh sekali. Karena ini muncul dari konsep yang aneh. Jadi selalu saya tekankan jamaah, ilmu itu Quran dan Sunnah, supaya tidak aneh. Ketika sudah keluar pasti aneh. Makin jauh keluar makin aneh. Kalau tidak ada standar, ini akan muncul banyak keanehan. Lari untuk banyak keanehan. Tapi kalau Anda punya standar, ini mana ayatnya, mana sunnahnya. Tidak ada ayat, tidak ada sunnah, artinya tidak ada keilmuan. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan hujah. Tidak ada yang aneh. Jadi kita tidak pernah membuat kajian yang rahasia. Kajian kita tidak pernah rahasia. Anda bisa pergi ke tempat kajian saya, tidak pernah yang kita tutup-tutup. Karena tidak ada yang aneh. Kalau Anda bertanya, Anda dapatnya dari mana? Ini Qur'annya. Dapatnya dari mana? Ini hadisnya. Tidak ada yang lain. Saya tidak pernah bermimpi bertemu Rasul, tidak pernah Rasul menghadiri majlis saya. Jadi tidak ada dakwaan-dakwaan yang dusta. Yang ada cuma fakta. Ini Quran, ini hadis, ini ijma, ini qiyas. Ini selalu yang saya tekankan untuk jamaah. Harus kita jadikan standar keilmuan itu jelas. Sebelum Anda beramal, sebelum Anda berakidah, sebelum Anda bersuluk mencari apapun tariqah untuk tazkiyatun nufus, Anda jadikan standarnya tetap Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang sahih. Quran, Sunnah, Ijma yang sahih. Kalau kita perhatikan imam lain lagi, Imam Asy-Syabili, dan beliau punya tariqah yang dikenal dengan tariqah Asy-Syabiliyah. Beliau mengatakan, kalau saya tahu neraka itu bisa membakar satu helai dari rambutku, maka aku sungguh memilih menjadi orang musyrik. Ini perkataan macam apa? Kalau aku tahu neraka itu bisa membakar sehelai dari rambutku, kalau aku masuk neraka, neraka bisa membakarku, maka sesungguhnya aku meminta kepada Allah untuk dijadikan orang musyrik. Apa yang terjadi? Ketika punya keilmuan khusus, punya dakwaan-dakwaan khusus, mereka pikir semua potensi yang ada pada mereka itu potensi yang khusus. Nilai sekarang sudah tidak berarti lagi. Surga tidak berarti lagi. Neraka tidak berarti lagi. Maka Anda jangan heran ketika muncul Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, aku menyembahmu wahai Allah cuma karena kecintaanku kepadamu. Aku tidak pernah takut kepada nerakamu, tidak pernah mengharap surgamu. Kok bisa muncul orang sudah tidak mengharap surga, tidak takut neraka, cuma yang mereka punya cuma kecintaan kepada Allah. Sungguh kalau mereka betul-betul mencintai Allah, pasti yang pertama kali diharap itu surga. Tapi kenapa bisa muncul demikian? Ini ada tadi taraf-taraf kekhususan. Mereka khusus ini, khusus ini, khusus. Maka mereka berpikir semuanya yang mereka miliki itu khusus. Walaupun kadangkala secara zahirnya menyelisihi syariat, itu tidak ada masalah. Ini bukan perkataan saya. Dulu orang Syam menamakan orang sufi itu malami ya. Orang-orang yang tercela. Penduduk Syam menamakan sufi malamiyah. Maka Anda jangan heran kalau sebagian kitab-kitab yang menulis tentang firqah, tentang sekte-sekte Islam, ada firqah yang namanya firqah al-malamatiyah dan firqah malamiyah. Ini pada hakikatnya mereka dua ini firqah sufiyah. Apa yang dimaksud dengan malamiyah? Tercela. Jangan Anda fikir dengan pikiran yang negatif. Tercela di sini tercela yang positif. Saya berdakwah dicela positif. Kita berpegang dengan sunnah dicela positif. Maka tercela itu belum tentu negatif. Tapi yang anehnya, saking waraknya, mereka kadangkala di depan orang awam,
melakukan perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang menyelisih syariat, supaya mereka mencelanya dan dia makin dekat dengan Allah. Ini aneh sekali. Maaf cakap, ada kasus yang bernama seorang Imam Ali Ibn al-Wahish, disebutkan oleh Imam Syahrani dalam Tabaqat Al-Kubra. Ini tabaqat khusus untuk biografi para ulama sufi. Kalau anda baca karamatnya, anda baca biografi mereka, ini sesuatu yang di luar nalar dan logika. Maaf cakap, akramakumullah, semoga Allah menjadikan kita terus dalam kesucian. Ali Ibn al-Wahish melakukan kekejian dengan himar, binatang keji, di depan pemiliknya. Dicela oleh masyarakat, diusir oleh masyarakat. Justru mereka menganggap ini sudah mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi makin dicela, la yakhafu fillah laumata la'im, mereka kaum yang tidak pernah takut untuk Allah celaan orang yang mencela. Dicela terserah enggak apa, yang penting derajat kita naik. Ini muncul dari mana? Sesuatu yang aneh sekali. Makin dicela, makin tinggi derajat kita. Betul kalau anda dicela karena kebaikan. Tapi kalau dicela karena anda menyelisih syariat, anda meninggalkan salat Jumat. Kasus yang lain menariknya, ketika Imam Syahrani berbicara tentang Syekh As-Sayyid Barakat Al-Khayyam. Ini termasuk imam populer dalam kalangan sufiyah, walaupun barangkali anda baru pertama kali mendengarnya. Ini Syekh Sayyid Barakat Al-Khayyam, ini kerja beliau khayyam, seorang penjahit tapi punya karamat, banyak karamat. Suatu ketika Syekh Abdul Wahid Al-Misri berbicara dengan Syekh Jamaluddin As-Sabbaq. Ketika itu Jamaluddin As-Sabbaq mufti di Al-Azhar, Mesir. Jadi Syekh Abdul Wahid bercerita tentang Syekh Barakat Al-Khayyar. Beliau memujinya, beliau luar biasa alim, luar biasa warak luar. Kemudian mufti Jamaluddin As-Sabbaq mengatakan, mari kita kunjungi beliau ke rumahnya. Dan itu terjadi di hari Jumat. Sampai di rumah, dimuliakan tamunya, rupanya tiba-tiba datang suara azan dari Masjid Jami Al-Azhar. Para Imam Al-Azhar dan Syekh Abdul Wahid mengatakan, wahai Imam, wahai Syekh, mari kita berangkat solat. Hadza syai' lam a'tadu bihi. Beliau mengatakan, ini pergi solat Jumat sesuatu yang di luar kebiasaanku. Ini di luar kebiasaan pergi solat Jumat. Akhirnya dipaksakan oleh Mufti Al-Azhar, anda harus keluar, tidak mungkin anda sebagai syekh, sebagai alim, tapi anda tidak pergi salat Jumat. Akhirnya beliau mengatakan, akhruju li salat li ajlikum, hari ini saya akan keluar salat oleh karena kalian, sebab kalian. Di tengah jalan, disebutkan oleh Imam Syahrani, beliau mendapatkan misqat al-kilab, tempat air diberikan untuk anjing. Rupanya beliau langsung menuju tempat air itu dan berwuduk bersuci. Tidak ada tempat suci yang lebih suci dibandingkan. Dipancing semua untuk mencelanya, untuk dibencinya, walaupun melakukan perkara yang diharamkan. Rupanya selesai di sana, buat banyak kegaduhan di Masjid Al-Azhar, dan akhirnya Mufti Al-Azhar ketika itu mencela yang membawa Syekh. Ya, Syekh Abdul Wahid Al-Misri. Engkau membawa bukan ulama, orang bodoh. Anda membawa di amal, akhirnya dicela. Yang Syekh Abdul Wahid Al-Misri ketika pulang ke rumahnya, Syekh Sayyid Al-Barakat juga dicela oleh beliau. Kenapa engkau membawa binatang ke rumah saya? Kenapa batu binatang yang anda bawa yang tidak mendengar petunjuk? Dia dicela di sini, dia dicela di sana. Ini tujuan mereka, malamiyah. Makin anda cela, makin tinggi derajatnya. Ini yang saya maksud. Ketika sudah muncul fase-fase yang aneh, akhirnya produk mereka aneh. Kita akan mulai keanehan mereka barangkali dari tingkat yang paling rendah. Jangan saya berbicara langsung tentang hulul, ittihad, wahdatul wujud. Barangkali banyak sufiyat di Aceh yang barangkali tidak meyakini demikian. Ada fase ghulal sufiyat yang hari ini termasuk beberapa ulama Tungku Daya Aceh mengharamkan kitab Insan Kamil. Dan memang patut untuk diharamkan. Saya tidak berbicara tentang ghulu, ekstremisme mereka dalam memahami akidah. Akidah mereka yang barangkali banyak sufiyat di Aceh yang tidak memahami akidah demikian. Jadi kalau kita bicara tentang sufiyat itu bukan satu garis. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, anda mengatakan sufiyat itu fakir, miskin, hidup zuhud. Tapi banyak sufiyat yang kaya. Justru majlis mereka lebih makmur dibandingkan majlis kita. Ini tidak sinkron. Kalau anda perhatikan kitab Ibn Taymiyah di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan sufiyat pun ada tiga jenisnya.
Ada sufiyat haqa'iq. Ini yang saya maksud dari awal pembahasan saya. Sufiyat haqa'iq, yang punya kekhususan, hakikah. Mereka punya derajat hakikah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Padahal yakin di situ maksudnya kematian. Yakin, hakikat. Ini sufiyat haqa'iq. Ini yang kita bicarakan, akidah mereka. Beliau mengatakan ada sufiyatul arzak. Ada kalangan sufisme yang sufi mereka itu cuma mencari rezeki. Ini sufi juga. Dia menggunakan imamah, menggunakan tasbih, menggunakan berbagai macam hal, tapi tujuannya mencari rezeki. Ini tidak mungkin miskin. Ini sufiyatul arzak. Ada sufiyatul zahir. Beliau mengatakan ada juga yang sufiyatul zahir. Dia zahirnya sufi, pakaiannya sufi, tingkah lakunya sufi. Orang ini kadangkala juga mencari rezeki dengan sufiyahnya. Ada kalangan dari antara mereka yang ikhlas tidak mencari rezeki. Jadi ada tiga jenis sufi. Dan tiga jenis ini ketika kita mengatakan dia sufi, tidak tertutup kemungkinan dia punya sedikit dari akidah haqa'iq. Dia punya sedikit dari sufiyah arzak mencari rezeki. Ataupun dia punya sedikit dari sufiyah zahir. Ada yang betul-betul yang i'tiqad semua tariqah ibadahnya sesuai dengan sufiyat haqa'iq. Ada yang tidak betul-betul. Ketika kita mengatakan ini akidah sufiyat, saya tidak meyakini demikian. Tapi saya cuma mengambil zikirnya, saya mengambil cara zikirnya, saya mengambil tariqah menuju Allah dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak meyakini hulul, tidak meyakini ittihad, tidak meyakini wahdatul wujud. Jadi tingkat ekstrim mereka dan tingkat kebatilan mereka tentunya lebih rendah dibandingkan lainnya. Jadi kalau kita mulai dari yang paling rendah, sufiyat ini tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Adhkar sufiyat. Sufiyat yang anda yakini pasti punya zikir tersendiri. Tariqah yang kita namakan dengan tariqah Naqsyabandiyah, tariqah. Tariqah sufiyat itu lebih dari 40 tariqah. Ada 40 lebih tariqah. Barangkali yang ada di Aceh 1, 2, 3 tariqah. Kalau kita kumpulkan tariqah-tariqah besar yang ada di dunia itu lebih dari 40 tariqah. Dan setiap tariqah punya cara zikir tersendiri. Jadi kita perhatikan kenapa cara zikir mereka beda. Karena jalur pengambilan ilmunya beda. Mereka punya kasyuf, punya ilhamat, punya khawatif, punya ru'ya yang diperhatikan dalam mimpinya ketika malam hari. Ataupun punya al-manamat yang diperhatikan dalam tidurnya. Mimpi dalam tidur didatangi Rasul dan lain sebagainya macam. Tentunya setiap guru mereka pernah didatangi Rasul, pernah menjumpai Khidir, pernah menjumpai para wali, mendapatkan ilmu baru tentang tariqah, cara mereka untuk berzikir. Maka muncul setiap tariqah punya cara tersendiri untuk berzikir. Dan yang ajibnya, setiap tariqah mengatakan cara zikir mereka itu lebih baik dibandingkan cara lainnya. Di Aceh pun kalau kita buat observasi, barangkali mereka akan mengatakan hal yang sama. Cara zikir anda lebih baik atau cara zikir mereka? Bukan, cara kami lebih baik. Kenapa jalur kami dapatkan seperti ini, tapi jalur mereka seperti ini, seperti ini? Ini semua didakwakan. Wa qala lil yahud laysat an-nasara 'ala syai' wa qalat an-nasara laysat al-yahud 'ala syai'. Orang Yahudi mengatakan Nasara itu tidak ada apa-apanya. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Ini semua. Kami yang terbaik. Tariqah, zikir kami yang terbaik. Karena jalur kami melalui, kami pernah ketemu Khidir, kami pernah bertemu Rasul, atau Syekh, Mursyid kami pernah bertemu dengan Rasul. Kemudian baginda Rasul mengajarkan. Tapi jamaah yang berbahagia, apapun bentuk zikir sufiyat, ini bentuk yang pernah saya buat sedikit dirasa, barangkali tidak sempurna. Bisa anda mengkritisi, bisa anda tegur. Zikir sufiyat tidak bisa dipisahkan dengan tawajud dan raqas. Menari dalam berzikir ini tidak bisa dipisahkan. Apapun jenis bentuk tarikahnya, pasti harus ada gerakan zikirnya. Berbeda-beda gerakannya, tapi tetap wajib itu raqas. Raqas wajib. Tawajud, ada orang yang terkapar, yang tersungkur ketika dia berzikir. Ada orang yang menangis sampai mendayu-dayu ketika dia berzikir. Ini dua hal yang harus dan pasti dalam zikir mereka. Ini ada ustaz yang berpengalaman di sini tentang zikir mereka. Nanti kita tanyakan bagaimana zikirnya. Yang menariknya, cara menggerakkan badan yang mereka lakukan ketika berzikir, hampir semua tariqah itu punya kaidah umum
yang harus dipenuhi oleh para muridnya. Murid di sini artinya orang yang mengikuti tarekat tertentu. Jadi setiap mereka di awal mukaddimah mereka berzikir, mereka akan mulai dengan gerakan dari kepala sampai ujung kaki. Tetap mulainya harus kepala. Ini wallah ta'ala alam bisawab kalau zikir yang ada di tempat kita seperti apa. Tapi kalau kita perhatikan tarikah-tarikah yang muktabarah di dunia, tetap memulai zikirnya dengan kepala. Kepala digerakkan, kemudian nanti masuk zikir lain, digerakkan tangannya, digerakkan badannya, sampai digerakkan kaki, bahkan bisa jadi dia bergoyang dan menari. Mereka mengambil banyak dalil dari Al-Quran yang menguatkan pandangannya. Dicari hadis-hadis yang menguatkan pandangannya. Selain Quran dan hadis, tentunya mereka punya jalur ilmu yang lain. Mimpi-mimpi yang pernah mereka berjumpa dengan Rasul. Salah satunya ada satu tarekah, mursyid mereka berjumpa dengan Rasul dan menanyakan tentang hukum menari yang mereka terapkan dalam tarekahnya. Rasul mengatakan, la ungkiruhu, aku tidak mengingkarinya. Tapi alangkah bagusnya kalau kalian mulai dengan Al-Quran dan kalian tutupi dengan Al-Quran. Aku tidak mengingkari cara kalian berzikir, tapi bagusnya mulainya dengan Al-Quran, tutupnya juga dengan Al-Quran. Jadi ada jalur-jalur keilmuan tersendiri selain Al-Quran. Nanti akan kita bicarakan mana dalilnya dari Al-Quran, mana dalilnya dari sunnah yang mereka jadikan sebagai dalil, dan mana dalilnya dari kabar-kabar ataupun mimpi-mimpi yang pernah mereka perhatikan dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya seperti itu, menggerakkan. Walaupun beda caranya menggerakkan, tapi tetap pertamanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, digerakkan ke kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Tapi selalu apapun tarikah sufiyah, mereka lebih menyukai Allah dibandingkan la ilaha illallah. Tidak perlu saya jelaskan. Kita pernah sering menjelaskan apa faedah dari la ilaha illallah. Ketika anda bertanya kepada mereka, kenapa anda menyukai Allah, lah, hu, Allah, lah, hu, ini lebih anda sukai dibandingkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan, termasuk ini perkataan Imam Ibn Arabi, kami khawatir ketika mengucapkan la ilaha illallah, rupanya kami wafat ketika la ilah. Tiada Tuhan, wafat. Dia mati dalam kondisi komunisme, musyrik. La ilah wafat. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Ada yang punya jawaban? La ilaha illallah, barangkali ini masuk logika kayaknya. Saya khawatir jadi syubhat. Jadi kita pulang, oh ini enggak boleh la ilaha illallah, takutnya mati di la ilah. Jadi langsung Allah. Ini jawabannya apa? Atau anda menerima sesuai dengan logika? Sehat ini logikanya, kita terima. Uniknya, coba kita azan. Jadi azannya tidak ada lagi asyhadu an la ilaha, langsung asyhadu al Allah. Semuanya Allah. Azan tidak bisa la ilaha illallah. Ketika anda salat tasyahud, apa yang anda ucapkan? Asyhadu Allah. Enggak perlu la ilaha. Nanti takut wafatnya. Tapi anehnya selalu orang yang menyisi syariat, dia pasti akan melakukan sesuatu yang ta'aruf, kontradiktif. Akan kontradiktif. Akal-akalan tidak bisa dalam syariat. Karena anda mengatakan demikian ketika anda berzikir, tapi ketika tasyahud anda tetap mengatakan la ilaha illallah. Ketika orang masuk Islam, apa yang harus anda katakan? Ucapkan Allah. Semua orang mengucapkan Allah. Nasrani mengucapkan Allah. Semua mereka mengakui Allah. Tapi kalau anda cuma, anda masuk Islam, anda harus mengucapkan Allah. Jangan ucapkan la ilah, takutnya matinya di la ilah. Matinya di la ilah artinya anda belum masuk Islam. Maka ini jangan heran ketika mereka menghadirkan zikir, nanti zikirnya itu dikhususkan dengan lafzul jalalah Allah, 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 ataupun akhir dari lafzul jalalah lah, lah, ataupun dikuatkan dengan akhirnya. Karena zikir dalam pemahaman sekte as-sufiyat ini diterima dengan niatnya. Anda mengucapkan hu, 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 ini sudah terhitung la ilaha illallah ataupun terhitung lafzul jalalah Allah. Jadi jangan heran ketika anda perhatikan hu, 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 dan anda, mereka melakukan raqas, menari, menggerakkan badannya. Berdalil. Tidak ada satupun sekte yang dinibaskan dalam Islam kecuali mereka selalu mengatakan dalil kami tetap Al-Quran dan Sunnah. Semua sekte. Karena kalau tidak mereka katakan Quran dan Sunnah, tentunya semua kaum muslimin akan meninggalkan.
Mereka mengatakan Quran, hadis, Quran, hadis. Tapi kami ada jalur lain selain Quran dan hadis. Ini yang jadi masalah. Siapa yang menjadikan Quran, sunnah, ijma', qiyas ini sebagai pedoman mutlak, ataupun siapa yang menambah? Kalau Anda bertanya, boleh tidak berzikir sambil menari? Kebetulan kawan saya menulis tesisnya dengan judul berzikir sambil menari. Berzikir sambil menari ditolak oleh dosen-dosen guru-guru besar di kampus Arandiri. Memang patut untuk ditolak karena pembahasan ini sudah lampau zaman, sudah dibicarakan hukumnya. Berzikir sambil menari. Mereka berdalil dari Al-Qur'an dengan firman Allah kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam ketika sembuh dari sakitnya, urqus birijlik. Goyangkan kakimu. Artinya di sini kita menyebutkan Allah dengan menggoyangkan kaki, menggoyangkan badan, kita gerakkan tubuh, menggerakkan semuanya. Urqus birijlik. Urqus itu hakikatnya kita gerakkan kaki kita dan kita berjalan cepat. Pada hakikatnya kalau kita perhatikan, urqus ini dikatakan oleh Allah, firman Allah untuk Nabiullah Ayyub alaihi salam selepas Nabiullah itu sembuh dari sakit panjangnya. Kita tahu kisah Ayyub yang sakit panjang kemudian sembuh, Allah suruh gerakkan. Karena kondisimu sudah membaik, Anda sudah bisa menggerakkan tubuh Anda. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan zikir ataupun dengan tasbih. Anda gerakkan, ini bentuk optimisme Anda terhadap keadaan Anda yang sudah membaik, Anda gerakkan. Kaki Anda yang lumpuh, Anda sudah sakit sekian lamanya, sekarang Anda gerakkan tubuh Anda. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau dari sunnah, seringkali mereka membawa hadis Rasul yang beliau sabdakan kepada Ali. Rasul mengatakan kepada Ali, anta minni wa ana mink. Wahai Ali, engkau dariku dan kamu dariku. Apa yang dikatakan oleh Ali? Fahajala. Maka Ali ketika itu melakukan hajal. Hajal itu bentuk menggerakkan badan saking girang gembiranya. Jadi ada orang ketika kita kabarkan sesuatu, langsung dia berubah mimiknya dan berubah gerakan badannya. Ini dalam bahasa Arab artinya hajal. Mereka mengatakan Ali ketika itu dipuji, dia bertasbih memuji Allah dan sambil menggerakkan badannya. Artinya di sini Ali menari. Kemudian hadis yang lainnya, ini semuanya hadisnya sahih. Rasul mengatakan kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau paling mirip denganku dan akhlakmu paling mirip denganku. Fahajala. Rupanya Ja'far melakukan seperti yang dilakukan oleh Ali, menggerakkan badannya saking gembiranya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Zaid Ibn al-Haritha, anak angkatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta akhuna wa maulana, engkau itu maula kami, tuan kami, dan engkau itu saudara kami. Fahajala. Rupanya Zaid Ibn al-Haritha juga menggoyangkan badannya. Mereka mengatakan semuanya bertasbih memuji Allah sambil menggerakkan badannya. Artinya ini legal, boleh. Tapi kalau kita perhatikan, semua yang mereka lakukan itu tanpa maksud, tanpa ada tujuan. Hajal itu gerakan yang muncul tiba-tiba tanpa Anda inginkan, itu hajal. Kalau kita berzikir dengan bergoyang ataupun menari, menggerakkan badan, ini pada hakikatnya keinginan kita untuk menggerakkan dan menari. Ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil, bukan dalil. Pernah Rasul mensabdakan kepada Abi Musa Al-Ash'ari. Kita tahu Abi Musa itu qari Rasul yang paling bagus suaranya. Utita mismaran min mazamiri Daud. Engkau sudah diberikan seruling dari serulingnya Daud. Mereka memahami seruling itu ya seruling. Artinya boleh kita berseruling menggunakan alat musik ketika kita berzikir. Kalau kita memahami seruling itu bahasa kiasan, artinya suaramu bagus seperti bagusnya suara Nabiullah Daud alaihi salam. Jadi bukan seruling, hakikat dari seruling. Jadi mereka mengatakan boleh menggunakan alat musik, boleh menggerakkan, boleh merakas. Dan ini tidak ada ketentuan sebatas apa boleh Anda bergoyang. Muncul hari ini berbagai macam versi terbaru dari goyangan ketika berzikir, karena tidak ada standar. Muncul versi terbaru, barangkali 10 tahun ke depan, Masya Allah, bagaimana versi terbarunya? Muncul. Ini tidak ada standar. Yang menariknya, menyembah Allah, memuji Allah sambil menari, bermusik. Ini kita dapatkan dari kitab orang Yahudi, Ahdul Kadim, Perjanjian Lama. Dari versi Hurmus, di situ disebutkan harusnya engkau menyembah Allah dalam kondisi menggunakan seruling dan engkalian itu menari ketika memuji Allah. Menari memuji Allah, diam memuji Allah. Ini semuanya rinci disebutkan. Saya membacakan
versi Arabnya dari Ahdul Qadim, saya dapatkan rupanya rinciannya persis sama kali seperti yang diterapkan oleh sufiyat-sufiyat dalam berbagai macam tariqah-tariqah sufiyat. Kalau Anda bertanya, ada tidak nasnya dari Quran yang sharih, yang jelas, yang sahih dari Rasul yang sahih tentang cara berzikir demikian? Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi muncul berbagai macam cara. Setiap tariqah punya cara. Setiap sekte punya cara berzikir tersendiri. Kalau Anda termasuk perhatikan sekte Mayubiyah yang ada di Turkiya, yang mereka menari dalam kondisi berpusing, menggunakan pakaian khusus kemudian menari dalam posisi dalam kondisi berpusing. Kalau Anda coba barangkali 3 kali Anda sudah terjatuh. Ini barangkali sudah puluhan kali mereka masih berpusing sambil berzikir. Ini tariqat tersendiri. Ada sekte Rifa'iyah, yang ini yang pernah saya sebutkan. Rifa'iyah dinisbahkan kepada Abi Hasan Ar-Rifa'i. Ini cara berzikirnya persis seperti tarian Rafa'i yang ada di tempat kita. Maka saya dulu pernah menceritakan kawan-kawan kami yang di Sudan, ketika berjumpa dengan orang Sudan yang tariqah sufiyat mereka itu tariqah Rifa'iyah, mereka memuliakan orang Aceh luar biasa. Kenapa Anda memuliakan kami? Karena kalian yang melestarikan cara berzikir kami. Rupanya cara kita tarian Rafa'i ini diambil dari kata Rifa'iyah, tariqah Ar-Rifa'iyah. Wallah ta'ala alam bisawab. Ini tentunya harus diteliti lebih lanjut, diperhatikan. Barangkali mereka cuma memperhatikan tarian kita sama dengan cara mereka, dan kemudian mereka mendakwakan kita mengambil dari mereka. Tidak tahu siapa yang mengambil dari siapa. Tidak tertutup kemungkinan mereka yang mengambil dari kita. Wallah ta'ala alam bisawab. Ini kita buka sedikit tanya jawab, kalau ada yang perlu kita tanyakan. Ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kalau kita lanjutkan panjang pembahasan lain. Ya, silakan. Yang tadi disebutkan semuanya, hampir semua tariqah sufiyat punya pembaiatan tersendiri dengan cara kita masuk ke dalam tariqah mereka. Itu ada cara tersendiri. Dan mereka mengharuskan, nanti kita bicara lebih lanjut ketika kita berbicara tentang akidah mereka terhadap wali. Jadi dalam beribadah mereka harus menghadirkan surah, gambaran Syekh Mursyid. Harus dihadirkan gambaran Syekh Mursyid hadir, baru mereka bisa melakukan ibadah. Ini hampir semua tariqah memang meyakini demikian. Ada ghulu berlebihan dalam memahami konteks wali. Sebenarnya ini bahan kelanjutan kita. Nanti kita akan masuk selepas zikir, berbicara tentang dari yang paling ringan kita pilih sampai yang paling berat. Paling ringannya nantinya kita berbicara tentang akidah mereka, tentang wilayah, tentang wali. Kemudian akidah mereka tentang Nabi. Baru kita akhiri akidah mereka tentang Allah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.